sayang. Kalau kau terbangun bersama matahari pagi dan membaca surat ini, jangan sesali burung-burung yang berkicau dan alam sekitarmu yang tertutup kabut. Hidup nyatanya begitu singkat untuk kita berdua. Juga jangan sesali ini, karena betapapun kebahagiaan sudah pernah kita regut bersama-sama berdua sampai ke dasar. Hendaknya Yuli ketahui sekarang dengan tenang dan pasti bahwa sebentar lagi Yuli akan menemui kematian karena penyakitmu yang rahasia. Sebetulnya ibu dan ayah menyuruh aku memberitahukan tentang kematian ini padamu sebelumnya, tetapi aku tak dapat membicarakan tentang mati ini padamu sambil memandang ke dalam matamu yang tetap saja memancarkan gairah. Pada saat menjelang kematianmu nanti, ayah dan ibu sudah akan berada di dekatmu. Aku pergi sayang. Aku bukan lari. Aku hanya sekedar sedang mencari jalan agar kita selalu dapat bersama kembali. Percayalah, kalau besok ada matahari lain, kita sudah akan bertemu kembali. Selamat tinggal sayang.